Beredar rekaman di media sosial memperlihatkan baku tembak tank Leopard 2 Jerman untuk Ukraina melawan artileri dan drone Rusia di wilayah Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 9 November 2024. Tampak dalam rekaman tank Leopard menembaki posisi pasukan Rusia, namun belum lama beraksi Leopard 2 Jerman tersebut membara. Tank tersebut dibakar oleh drone FPV dan serangan artileri. Para kru tidak sempat melakukan evakuasi dan terbakar habis beserta peralatannya, klaim militer Rusia. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui pula, perang antara Rusia dan Ukraina belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera meredah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.